Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Ardiansa Ramiyarno. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi rotak ataupun pompa bahan bakar begitu ya, yang dulu saya sempat beli dan dengan kualitas KW begitu, ataupun bukan orinya, dengan harga yang sangat murah sekali teman-teman. Bagaimana kondisinya? Untuk lebih jelasnya, tonton terus video saya sampai akhir dan jangan di skip tentunya. Nah, ini rotaknya teman-teman, rotaknya tepat di belakang aki begitu ya. Yang biru-biru ini ada lagi, dan itu masih kelihatan kinclong sendiri rotaknya karena belum genap 1 tahun. Barangkali tinggal setengah bulan aja atau 15 hari genap 1 tahun begitu. Sekarang kita coba nyalakan rotaknya. Untuk rotaknya sendiri, kondisinya masih normal ya teman-teman, atau bisa dikatakan masih bekerja dengan bagus begitu. Walaupun usianya sebentar lagi mau menginjak 1 tahun begitu, tapi kondisinya masih bagus-bagus saja. Bagi teman-teman yang belum tahu, untuk letak rotak sendiri ada di belakang aki tepat ya. Ini Anda bisa lihat. Nah, yang masih mengkilap warna putih itu rotak ya namanya, atau full pump. Rotaknya di sini. Ini adalah jantungnya. Kalau semisal benda ini mati, berarti mobil otomatis akan mogok teman-teman, karena tidak ada suplai bahan bakar dari tangki BBM menuju ke karburator begitu. Dan di sebelahnya Anda bisa lihat ini namanya filter bensin. Nah, ini semisal kotor Anda bisa copot atau bersihkan. Videonya bisa lihat di pojok kanan atas. Oke, dan untuk rotak ini sendiri saya langsungkan ke dekat coil ataupun resistor ini, yang kabel biru ini. Ini adalah supply api menuju ke rotak ya teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan relay lagi. Mungkin bisa dikatakan tidak standar pabrik begitu. Yang jelas saya sudah dapat mobil ini dalam kondisi seperti ini. Karena rotak itu juga sangat penting sekali teman-teman, bisa dikatakan sebagai jantungnya. Dia memompa bahan bakar dari tangki begitu menuju ke karburator ya. Karena ini masih menggunakan karburator. Barangkali teman-teman ada yang ingin berbagi pengalaman tentang rotak, jangan lupa untuk menulisnya di kolom komentar. Jadi itu tadi teman-teman, kondisinya bisa dikatakan masih bagus begitu ataupun masih bekerja ya. Saya dulu membelinya ataupun rotak itu datang sampai di rumah itu tanggal 4 Desember dan tahun 2020, tahun kemarin, dan sampai dengan hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 16 November. Bisa dikatakan setengah bulan lagi genap 1 tahun begitu, dan kondisinya masih bagus. Bagi Anda yang penasaran dengan cara memasangnya, dulu saya sempat bikin videonya juga, bisa lihat di pojok kanan atas begitu. Nah, bisa dikatakan beli barang elektronik apalagi di toko online begitu, itu bisa dikatakan sangat untung-untungan ya. Ada yang baru 3 hari memakai langsung mati, ataupun seminggu pemakaian langsung mati. Tapi alhamdulillahnya saya sampai dengan saat ini bisa dikatakan hampir 1 tahun, tapi kondisinya masih baik dan normal-normal saja begitu. Saran saya bagi Anda yang ingin membeli di toko online, entah itu platformnya banyak banget ya, Anda bisa pilih dari A, B, C, ada banyak banget platform jual beli online. Saran saya, Anda terlebih dahulu untuk melihat ulasannya. Di situ Anda bisa jadikan acuan apakah barang yang dikirim itu sesuai dengan yang ada di gambar, dan juga Anda bisa melihat ulasannya ataupun bintangnya. Apabila semakin tinggi bintangnya,
paling tinggi itu bintangnya ada 5 begitu ya. Semakin mendekati angka 5 itu maka semakin baguslah. Karena banyak yang sudah memberikan testimoni tentang produk tersebut. Dan yang nggak kalah penting adalah ulasannya. Di situ Anda bisa membaca kondisinya setelah sampai di tangan pembeli, kondisinya seperti apa. Dan biasanya pembeli juga memberikan testimoninya apakah produk tersebut bekerja dengan baik ataupun tidak. Ataupun awet ataupun enggak, di situ biasanya juga ada yang memberikan testimoni begitu. Itu saran saya sebelum Anda menggunakan platform jual beli online ataupun sebelum Anda membeli produk di toko online begitu teman-teman. Nah, itu tadi video singkat saya. Semoga tetap bermanfaat. Jika ada salah ataupun kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih atas dukungannya teman-teman semua. Nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.